Dedikasi terhadap pelestarian budaya bisa berwujud apa saja. Salah satunya yang satu ini, yaitu diproduksinya emas batangan bermotif batik. Daya tarik motif batik tidak henti-hentinya menginspirasi produk-produk buatan Indonesia, mulai dari produk sandang, produk pangan hingga perhiasan dan logam mulia. Seperti yang satu ini, emas batangan dengan bermacam-macam motif batik khas Yogyakarta. Ada 4 motif batik yang diukir dalam emas batangan, yaitu Parang Barong, Kawung Picis, Sido Mukti, dan juga Mega Mendung. Ya ini unik lah, menarik. Satu-satunya yang ada di dunia. Emas dengan motif batik kan cuma ada di Indonesia. Dari itu kan semakin membuktikan bahwa batik itu satu karya kebudayaan yang keren. Selain untuk memenuhi kebutuhan pecinta dan kolektor logam mulia, emas bermotif batik ini bertujuan untuk ikut melestarikan budaya batik Indonesia. Heritage Indonesia adalah batik, dan batik itu dikenal di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kami mendedikasikan batik yang kita ukir di dalam emas. Dan ini ternyata animo masyarakat terhadap emas yang dalam bentuk motif batik ini luar biasa besar. Para kolektor menyambut gembira koleksi unik yang satu ini. Kalau saya prefer untuk investasi ya Mas ya, gitu. Saya lebih suka untuk yang logam-logam mulia, batangan gitu. Tapi dengan adanya emas batik ini ya lumayan juga sih Mas, selain investasi kan untuk nilai estetikanya juga ada gitu. Selama ini kan cuma logam batangan aja gitu. Emas batangan bermotif batik tersedia dalam ukuran 10 dan 20 gram. Dijual dengan harga Rp558.000 per gram untuk ukuran 10 gram, serta Rp538.250 per gram untuk ukuran 20 gram. Ari Dwi, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.